Pagi guys, kita sedang berada di jalan. Mau kemana? Kita akan ke pegunungan. Wisata aman di saat pandemi. Mau kemana? Ikuti terus. Penasaran saya sedang berada di mana? Saya sedang berada di wilayah Padarincang, Kabupaten Serang. Kita akan menuju salah satu tempat wisata yang kini mulai ramai dibicarakan, dan kalau penasaran ikuti saya dalam kabar wisata. Sejuk guys, kiri kanan sawahan, perbukitan. Kita akan mulai perjalanan menyusuri Sungai Cikalupang. Kalau mau tahu, ini namanya Desa Kadubereum, Kecamatan Padarincang. Kita akan menempuh jarak sekitar 700 meter untuk sampai ke tempat tujuan. Nanti kita akan tahu seperti apa keindahan tempat yang kita tuju. Ciao. Jalur yang menghubungkan dua kabupaten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Warga sekitar menyebut jalan ini sebagai Curug Dahu. Jadi kita juga cari bertemu warga yang sedang berlalu lalang. Empty heart.
kita lanjut perjalanan kita. Akhirnya kita nyampe juga di tempat tujuan, yaitu Kampung 165. Mau tahu seperti apa? Kita keliling di Kampung 165. Halo Kemon. Oke, kita rehat dulu sejenak. Di sini juga ada musola, ada tempat untuk kerbahan, ada warung, ada WC umum, sarananya lengkap. Jadi kita keliling sambil istirahat dulu. Setelah itu kita akan mandi di Sungai Cikalupang. Terima kasih. Bye bye. Selamat long weekend. Oh.